Viral video detik-detik kereta api Wijaya Kusuma menabrak dam truk di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Darmasi, Desa Kapuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, truk yang berjalan dari arah Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, hendak melintasi perlintasan menuju arah Bangsal. Namun, saat akan melintasi rel kereta api sisi utara, laju truk tiba-tiba berhenti akibat mesin kendaraan bermasalah. Warga dan pengendara lain berusaha menarik mundur truk menggunakan truk moleng, namun tali yang mengaitkan kedua truk tersebut putus, hingga akhirnya kereta api yang berjalan dengan kecepatan tinggi menyambar ruang kemudi dam truk. Akibat kejadian kecelakaan tersebut, bagian depan truk warna hijau dengan 4N9533 UP mengalami kerusakan besar usai disambar kereta yang berjalan dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena sopir dan kenek sempat menyelamatkan diri dari peristiwa itu. Kecelakaan kereta api kali ini hanya berselang 4 hari setelah laka maut KA Probowangi yang menabrak mobil LF di perlintasan Sebidang Dasa Ranu Pakis Kecamatan Kelaka Kabupaten Lumajang pada Minggu 19 November 2023. Kecelakaan maut itu menewaskan 11 orang penumpang LF yang kesemuanya merupakan warga kota Surabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.